Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamunu ay la yanfiqu minhu ala nafsihi hadran wala safran ki anna lahu nasiban minar ribhi fala yastahiqu shay'an akhar falau syuritul mu'natu fil 'aqdi fasada ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamunu, dan tidak memakai ianya si amil, ay la yanfiqu minhu, tidak menginfak ianya si amil, minhu daripadanya harta, ala nafsihi di atas dirinya si amil. Hadran pada ketika hadir, wala safran dan tidak pada ketika safir, melakukan perjalanan. Lianna lahu nasiban, karena bahawa sesungguh sabit baginya si amil, nasiban itu bahagian, minar ribahi daripada laba. Karena bahawa sungguh sabit baginya si amil, itu bagian daripada laba. Maka menyokong menan, fala yastahiqu syai'an akhara, maka tidak menuntut hak ianya si amil akan sesuatu yang lain. Maka tidak menuntut hak ianya si amil akan sesuatu yang lain. Kah. Jadi mengenai tentang qirat, harta yang kadijuk oleh si malik bak si amil, nyo terhadap si amil hanjut ia nafkahkan hartanya untuk diri draw iji. Ipake harta yang kadijuk oleh si amil, oleh si malik, le si amil dipake untuk diri draw, nyo hanjut. Hanjut untuk ia pake harta kirat yang dijuk oleh si malik, untuk diri droi seamil. Baik pada kutika hadir, itulah lawan daripada musafir, bak droi, bak tempat droi, bak daerah droi jihna, ataupun dalam perjalanan. Jadi pakai dalam perjalanan hanjut, pakai hino dalam kutika hadir, berarti kan dalam perjalanan juga hanjut. Nafkahkan hartanya untuk pribadi, pakai untuk peribadihan, hanjut. Sama dengan le si malik awate juk harta kepada si amil bunuh iu mendagang bahatanya, maka yang boleh dipakai oleh si amil hanya untuk jual be, untuk jual beli. Sedangkan untuk dirinya sendiri, pemakaian untuk pribadi dirinya tidak dibolehkan, baik dalam masa hadir, dalam artian dia tidak sedang dalam perjalanan, maupun dia itu dalam perjalanan, dalam perjalanan namun, makanya yadih amanah. Nanti si amilnya beramah, beramanah. Pekan menanuku, karena memang ketentuan di dalam kirat, nyo harta yang dijauh adalah untuk diamal, untuk dikerja bah hartanya, kan untuk pakai untuk kebutuhan peribah pribadi. Alasannya meno hanjut cok untuk kebutuhan pribadi, karena terhadap si amil dia itu ada milik bagian daripada laba. Kenai pai wa antakuna wa ayyakunna ribahu bainahuma, laba nyo musyarikat di antara dua, si malik dan si amil. Sama dengan si amilnyo dia itu sudah punya hak pada laba yang didapatkan daripada kerja itu. Makanya hanjut cok ile bayar lain, fala yastahiqu syai'an akhar, maka tidak berhak terhadap si amil mendapatkan sesuatu yang lain. Nyo bila kiratnya adalah kirat yang sahih, maka patokannya dia itu hanya berhak mendapatkan daripada laba. Padum yang tentukan
Merumpuk daripada laba oleh si Malik. Sejin si tengah siapa? Maka si tengah. Si tengah siapa daripada laba? Nyan hinan jatah kepada si Amir. Kah? Makanya, hanjut ia pakai untuk berhantar. Bepeng ti yang hijau oleh si Malik. Budak getanya selain daripada tamu dagang, tak pakai untuk kebutuhan diri sendiri. Nyoh hanjut. Pakon kena tu kena hak. Pat hak bak laba. Oh, nyoh hana laba. Kena hak. Nampak? Yang lagi yang undang-undang investasi. Falau syuritul munatu fil aqdi fasada. Maka jikalau disyaratkan angkan ongkos part fil aqdi pada akad, niscaya fasid ianya akad. Niscaya fasid ianya akad. Rusak ianya akad. Menyur di dalam akad langsung disyaratkan ongkos. Disyaratkan engkau, maka nyo pasit langsung akad. Pakai pasit akad karena ka berbeda ataupun ka menyalahi daripada kendaki kirat. Ingat, kirat adalah memberikan harta kepada orang yang lain, yang mana harta itu dipergunakan untuk melakukan tijarah, yang laba daripada harta yang dikerja tersebut menjadi bersyarikat di antara empunya harta dan orang yang kerja. Makanya patokannya nyo si Malik modal di legeset. Si Amel dia itu hanya mendapatkan bahagian daripada laba paduk buno yang ditentukan oleh si Malik. Selain daripada yang hana, seandainya oleh si Amel ini mensyaratkan ongkos di dalam akad ataupun si Malik pijut isyaratkan ongkos dalam akad ongkos kerja dan juga mesti laba untuk enam syarikat dan ada dua, maka nyo pasir akad. Pasir akad kelegian kendaki kira. Kibancit munyo seandainya kita pegak bunong sama dengan kan investasi namanya. Jadi kibancit getanyo tak pekerja sidra urung untuk ikulola baharta kita nyo pekerja urung. Pekerja urung berarti sama dengan bayu ujrah, bayu ungkoh, ungkoh kerja. Berarti kan kira. Tapi punya kira kemenan. Ya, tajuk modal kurung. Kemudian iji kerja dengan bak modal kita yo. Tekedi nalaba. Nyo berarti sebagaimana ketentuan ilikut berarti disyaratkan padum siapa mesti daripada laba antara si Malik dengan si Amel, maka hinan cok bagian. Bila ruga, kaka si Amel juga hana merumpuk sapu. Karena ruga bunuh, si Amel juga hana merumpuk tapu. Dan juga si Malik kaka ruga. Ruga daripada harta haji. Oh, tergedin tu nak uka mesti nak laba. Lebih laba. Maka tuk kepada modal nilai. Puah kepada modal dasar padu. Yang menang. Pakon karena yad terhadap si Amel bunuh adalah yad amanah. Kaijuk hartanya dengan amanah. Jadi hana tanggung tapu haji. Jadi tugas kerja, laba, merumpuk haji. Sabar bagi, sabar bagian. Ipakai untuk kebutuhan ro. Hana surah yo, hana surah pepeng berjebu yo, kayu kerja apa tanya ni. Kan pupah kerja. Tengok hanjit cok nan, kau yang hanjit untuk kebutuhan peribadi hanjit. Dia pernah pakai pepeng ro. Karena dia nak bagi hanjit pak balaba, makanya hana surah cok lain nyelong peng kerja. Hana. Kan kai bayung koh tu. Cali beda bayung koh tu. Ya bayung koh ialah na perkiraan mesti nyo pengbu padum. Ya. Nyen berarti ungkoh. Pesewa ni mati sewa tenaga kerja kata yo. Wa suddiqa amilun bi yaminihi fi da'watal fin fi kulli malin au ba'dih. Dan dibenarkan orang akan si amil orang yang kerja dengan pu gebenarkan si Amel dengan sumpahnya si Amel. Pat gebenarkan si Amel pada dakwa hilang. Pada dakwaan hilang fi kullil mali pada tiap-tiap harta au ba'dhi ataupun sebahagiannya harta. Pakan li'annahu ma'munun karena sesungguhnya si Amel itu orang yang dipercayakan. Karena sesungguhnya si Amel ma'munun itu yang dipercaya. Itu yang dipercayakan. Ya, menan. Kah?
Bila terjadi perdawaan ku antara si Amel dengan si Malik ke dinte. Kayo? Ka. Bedah terjadi perdawaan bak masalah rusak harta ataupun gaduh harta. Apakah gaduh harta nyan mandub ataupun sebahagian tegai gaduh? Mesti naijuk berarti harta mesti umpama bunuh cerita dirham. Gaduh mesti di mendua dirham gaduh. Ataupun rusak. Kayo kan? Bedah kan terjadi perdawaan antara si Malik dengan si Amel. Nyo yang dibenarkan adalah si Amel dengan jalan yang bersumpah. Maka si Amel bersumpah. Ha? Dia bersumpah betul berarti harta yang gagal. Kayo kan? Ya. Berarti sama dengan bila si Amel itu bersumpah, maka nyo dibenarkan si Amel. Ya. Bak dawaan, mesti harta yang mandung gagal. Ataupun sebagian harta gagal. Maka dibenarkan si Amel. Karena si Amel adalah orang yang dipercayakan. Lain si Malik, dijuk harta kepada si Amel. Diu mutijarah bah hartanya. Diu kerja bah hartanya. Sama dengan si Malik ini sudah memberikan kepercayaan penuh kepada si Amel. Maka terjadi segala sesuatu pada harta itu. Maka si Amel tidak berhak membayarnya. Terkediri imdawa oleh si Malik. Maka tetap yang dibenarkan si Amel dengan sumpah. Dengan sumpahnya. Dia sumpah oleh si Amel. Sumpah. Berarti kagaduh hartanya betul-betul kagaduh. Dan gaduh je gaduh apa bunuh kan secara sengaja kan sengaja bergaduh lagi. Memang ibu duduk pada tempat droi kagaduh. Nyangkai leh. Na'am bicit menan. Nasafil buwaiti. Telah mengnas ianya Imam Syafi'i. Pat fil buwaiti dalam kitab buwaiti. Wa'atamadahu dan telah berpegang akannya pendapat Nas Imam Syafi'i. Jam'un mutaqaddimun oleh satu jama'ah. Toh jama'ah, jama'ah mutaqaddimun. Ulama-ulama mutaqaddimun. Annahu toh teman yang kagenas bunuh. Annahu sesungguhnya. Si Amel. Lau akhadha malan. Jikalau telah mengambil ianya si Amel akan harta. Oh, bek-bek malan. Ma, ya. Ma. Jikalau telah mengambil ianya si Amel akan barang. Mana barangnya? Harta. La yumkinuhu. Yang kalian kongkuk sama-sama. Mereka kun malan tu. Isai tu dah beraya. Kau kan? Ma akan barang. La yumkinuhu. Yang tidak mungkin. Akannya si Amel al-qiyamu oleh menjaga bihi dengannya barang. Yang tidak mungkin akannya si Amel oleh menjaga bihi dengannya barang. Fatalifa ba'duhu. Kemudian hilanglah sebahagiannya barang. Dhaminahu niscaya menanggung ianya si Amel hu akannya bah, akannya barang. Bahkan tanggung li'annahu farrata bi'akhdhi. Karena sesungguhnya si Amel itu yang melampaui ataupun sengaja ianya si Amel dengan ambilnya bah, dengan ambilnya barang. Karena bahwasanya si Amel itu yang sengaja dengan ambilnya bah, ambilnya barang. Bunuh gepegah menyogadoh hartanya bak si Amel. Terjadi perdawaan antara si Malik. Kemudian si Amelnya bersumpah. Maka yang dibenarkan adalah si Amel. Pakon karena dia itu adalah orang yang dipercayakan oleh si Malik. Bicit menan. Nah, sebuah pendapat yang kagenas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Buwayati. Dan juga pendapatnya kag berpegang oleh ulama mutakaddimun. Oleh satu kelompok jamaah ulama mutakaddimun. Toh pendapat yang kagenasnya. Seandainya si Amel uring yang kerja icok sabah barang itulah harta yang mana bak hartanya han mungkin untuk dijaga di hartanya. Ha? Memang dari dasar awak tejuk le si Malik bak hartanya ini memang han sanggup untuk ikelola hartanya dijaga, dijaga hartanya han mungkin. Icok ti. Kemudian terjadi kerusakan bak hartanya, megadoh tu bak hartanya. Ha? Adakanlah gaduh mandu ataupun gaduh sebagi
sebagian. Maka yang gubuh contoh itu gaduh sebagian hartanya. Yang pakiban terhadap si Amel payah bayar. Payah tanggung. Pakan payah tanggung. Karena si Amel kai lakukan ini sesuatu kai dilakukan dengan secara sengaja. Iaitu yakcok hartanya. Padahal bunuh. Ini memang kai diteror yang bahwasanya. Han sanggup untuk jaga hartanya. Makanya segala sesuatu yang kita itu tidak sanggup untuk mengelolanya lebih baik daripun juga itu. Menyoka tatung tacok cit ternyata memang getanya dari awal bunuh. Han sanggup untuk tatanggung tacok terjadi sesuatu bahartanya wajib bah wajib bayi. Kaile. Wa yutarridu zalika fil wakil dan berlakulah demikian barang yang kagenas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Buwaiti fil wakil pada si wakil. Pendapat nas Imam Syafi'inyo. Pendapat nas Imam Syafi'inyo nyo juga berlaku pada surah wakil. Berarti pada surah si Amel kajilah berlaku buno, berarti wajib bayi. Pada surah si wakil menancit. Bedah sidra urang si wakil namanya, dia itu mewakilkan hartanya kepada si wakil. Ya kan? Ijo harta di bak si wakil. Wakilkan sesuatu bak si wakil. Kemudian si wakilnya ini memang bak diri di kai tero yang bahawasanya han mungkin untuk dijaga hartanya. Tapi cocit yang bila terjadi segala sesuatu kerusakan pada harta yang diterima bunuh yang han mungkin di untuk jaga bunuh tapi cocit nyo wajib bah wajib bayi. Nama pom kira-kira pom. Begitu juga wal wadi. Orang yang menerima titipan. Wadi akannya orang yang terima titipan. Bedah gop. Hai long nyo nah aku nak jak. Jadi nyo Honda long kubah bakro ni. Honda long. Kai leh. Itanya rumah tu pelepuk meriah. Kaya kan? Munya panjuri ni tamam kalau itulah berarti kawan dah pintu. Ijak menteng panjuri angin jejak dah pintu. Kau nak payah buka. Jadi memang secara adat kita han mungkin untuk terjaga harta di Honda di han mungkin ya aku bah bak tanyo han mungkin ju han mungkin untuk terjaga tu tapi terterima kit maka seandainya gadoh ha nyo wajib bayar kita yo pakon karena kata cok secara sengaja barang yang han mungkin kita yo jaga begitu juga siwasi orang yang menerima wasiat. Budak tidak urung karena mata yang gigitnya. Adapun mata sehat, wasiat terbaik dayo. Hai, muno, wasiat terbaik dayo. Kau kan? Ternyata katanya memang han sanggup menjaga wasiatnya. Segala berterima, memang wasiat yang gigitnya berat hal katanya. Han sanggup. Maka pegah bawah, lo han sanggup menjaga wasiat don. Bebal lo, tulak aju. Seandainya ada terima cik, maka terjadi sesuatu untuk bak Musa, ya. Musa be. Barang yang diwasiatkan nyo payah bayi gitu. Urang yang jaga wasiat payah bah payah bayi. Namu pom kira-kira. Hai namu pom. Makanya seandainya ijuk-juk bak gak kubah bak tu saya munyo kedih han sanggup kaku becok ju. Tekem ah bah bak urang elo han sanggup jaga. Mamunyo kedih memang kedih han sanggup budak tak cocit rusak payah bah payah bayi gadoh payah bayi. Ya benar. Kah? Walawid da'al maliku ma'adha talfi annahu kardun. Dan jikalau mendakwa oleh si malik, oleh empunya harta, pajani dawa, ma'adha talfi sesudah hilang dawa. Awateh karloh, hartanya. Putai dakwa, annahu kardun, sesungguhnya harta itu utang. Dan kalian ibarat kalian. Kardun utang. Munyo kiradon berbagilah ba bacut tagai beda kardon ngan kirat maka kardon utang ka idakwa le si malik oli gado oli rusak harta annahu kardon sesungguhnya harta itu utang wal amel dan mendakwa oleh si amel annahu akan bawa sesungguhnya harta kiradon itu berbagilah ba itu kirat yang kiban hulifal amilu yang kuafif. Oh kuafif. Hulifa baca aja kuafif. Hulifa. Niscaya disumpahkan akan si
niscaya disumpahkan akan si Amel. Ya. Kama afta bihi Ibnu Silah, sebagaimana barang yang telah mengifta dengannya barang oleh Ibnu Silah Kalburawi, sama lagi Imam Burawi. Pakan gepu sumpah si Amel. Kaya? Pakan gepu sumpah si Amel. Ya. Dan gepu betul rintai lebu sumpah anda. Lianal asla ademu dimani, karena bahawa sesungguh asal itu ketiadaan tanggungan. Karena sesungguh asal itu ketiadaan tanggungan. Kaileh. Seandainya le si malik, le ureng yang po harta, ahwate harta yang dihijuk buat si amel kagadoh ataupun karusa, idak wajib. Hai amel, ilang harta ku jok ku kah, hawai ku putang ku kah. Ikut le si amel, kon. Harta yang kajuk buat long hai malik, nyan ka pegat kirat ngelong, kamu dua labang ngelong. Beda ni pak. Menyotu kedinyan utang, menyotu kedibadah kau payah bayi. Mesti contoh, long kumutang payang bak god setor bay. Kalau ku terima ngi long peng utang yan. Kaya kan? Tro bak long mecu tu kada, long nak payah bayi utang. Pa? Payah bayi lah utang kau, ibah nak payah bayi. Ha? Menyokirat, hanya payah bayi dia. Karena katanya hanya menumpuk bagian bak laba, sedangkan kerusakan yang terjadi semuanya kembali kepada si Malik. Pekan si Amelnya adalah dia itu orang yang diamanahkan. Nampak? Makanya ino seandainya le si malik ya dakwa pui dakwa harta yang dihijuk kepada si amel ha nyok hotel gado dakwa nyani pegah hutang ya sama dengan di perle kepada ba bayi ikut le si amel kon harta yang kajo balung kiratnya berbagi lebah tanya dua apa pasal kayu bayu balung kayo kan ha nyal lagi nyang kiban nyang ke sumpah si amel. Udinya kerja sumpah. Menyokai sumpah lah si Amel. Maka si Amel yang dimenangkan dengan sumpah ni. Kari pun betul si Amel. Yang lagi nyan, pendapat yang kagi iftah oleh Ibnu Silah sama seperti Imam Burawi. Pakan kebenarkan si Amel dengan sumpah. Dikarenakan asal-asal Hanabah. Hanabah ya. Jadi si Amel, orang dia itu dasarnya orang yang diamanahkan sama dengan punya orang yang diamanahkan Hanabah. Hanabah ya tepu. Pu yang terjadi, terjadi nan. Namu pun gerak-gerak. Ha. Baiklah. Baiklah ni mesti pekan meda kalender lagi memihak kepada Amel. Ya iyalah memihak kepada si Amel. Orang iat amanah haji dasar. Sebab kan ini kan terjadi perdawa di mana si Malik di dakwanya hutang. Amel dakwanya kira. Nyo. Dia tiga pegah ilat no asal di handa tanggung. Jadi tak akan ilatnya langsung asal-asal kepuas asal kepada kira kan. Mana ada terjadi perdawaan hino pengaruh ji ba'da talfi oleh hilang oleh riloh makanya nampak tak si amel ya dakwa iji munyo degri oleh riloh dia itu ingin hartanya kembali ha hino lah makanya gusokong dalam syariat si amel ha karena dia itu orang yang bekerja orang yang bekerja lah orang yang tak bawa amanah. Maka saat terjadi perdoaan, jihilat. Kecuali itu mana? Haitam tumpah oleh si Amel. Hanya kalau yang cerita. Itu berbalik tumpah ada kalah. Ha. Makanya pengaruh ini kena kait. Ba'da talfi ke kait. Ha. Sesudah hilang. Punya kagadah. Atai kun kagadahnya putar tujuan ji. Atai karusak harta. Ia dakwah itu putar tujuan. Tujuannya adalah untuk kembali harta. Kecuali mana juga dakwa baru untuk yang gemudang mungkin le syariat Rasul Malik. Menal lejo harta. Ha? Ya dakwa juga harta minta lagi tahu. Ha? Ya dakwa le Rasul Malik. Yang berarti long harta yang kuyukah yang putang. Kau kira. Sedangkan harta minta lagi tahu. Menyuk putang ke tayo. Menyuk dekedi haik tu. Hari lautan dia kata juga pulang. Ini kan? Watai karilah, watai karutak baru yang pegah yang kau ni. Makanya, ya, munyohana kibana ke munyodegedi hana ge bantu ataupun gemedang rak si Amel justru berada si Amel menan. Sebab orang tega gadoh. Ya. Kayo kan? Ha, jadi le si Amel dak awal ni nyang kira. Putu juang supaya bek payahkan tu. Ya. Kan ke sumpah. Ada ada kebenarkan si Amel pi kenyokan kan gura-gura nak sumpah lo. Mak tumpah kau jelek-jelek ni.
Makanya punya item tumpah ada kebenaran. Punya item tumpah ha? Hana. Karena ketinja orang asal. Asal-asal berarti hana payah bayi. Si amalnya adalah orang yang amanah. Khilafan lima rajahahu Zarkasyi wa ghairuhu. Kan kalian? Hal kadang pendapat itu khilaf. Mengisau khilaf bagi barang yang telah gerajeh kepukuat akannya barang oleh Imam Zarkasyi dan selainnya Zarkasyi. Tapi pendapatnya juga nak khilaf cik. Menurut Imam Zarkasyi dan selain Imam Zarkasyi, nyo berarti geperajeh. Putar geperajeh. Min tasdiqil malik daripada membenarkan si malik. Berarti menurut orangnya, nyo yang geperputar adalah si malik. Si malik. Si malik. Kah? Yang kebenarkan si malik kiban? Yang bersumpah cik. Makanya, idakwa le si malik oleh gadoh harta yang bahwasanya harta yang kira, harta yang adalah hutang. Idakwa le si amel yang bahwasanya harta yang adalah kira. Nyo gupu betul si malik. Dengan sumpah. Maka punya item sumpah le si malik gupu betul. Gupu bu? Gupu betul. Kaya le? Fa'in aqama bayinatan. Maka jika mendirikan oleh keduanya akan bayinah, akan sak, kan saksi. Kudimas bayinatul malik alal aujah. Niscaya didahulukan akan bayinah si malik, dia ada pendapat yang au, yang aujah. Menyo seandainya mandua berarti ipudang, ipudang bayinah. Pudang saksi mandua. Yang kibah, yang didahulukan berarti bayinah si malik. Si malik, saksi si malik. Berdasarkan di atas pendapat yang au, yang aujah. Hana kala, nanti kemudian orang semalikkan hana. Mandua ni pedang saksi. Maka kibah ni tak ada, ngayau kan? Mandua ni pedang saksi. Si malik pedang saksi. Si amal pedang sak, pedang saksi. Ya anna maha ziyadatul ilmi. Pakan kebenarkan, pukul, gedahulu puno bayinah si malik. Lianna ma'aha karena bahawa sungguh besertanya bainah si malik ziyadatu ilmi. Itu ziyadah ilmi. Gepu betul si malik pakan. Pakan gepu betul. Gedahulu bainah saksi si malik pakan. Karena alih si maliknya berarti jina bainah buno juga bak si maliknya na ziyadah ilmi. Jih lebih tu. Jih lebih depu. Karena harta. Harta jih. Ya ni kalan. Jarak nolam. Ya, karena harta di yang jauh. Di yang jauh harta. Di yang jauh harta kepada orang yang kata, di lebih tepus tak statusnya. Sedangkan di nak bukti lah. Nak saksi pun nak bainah. Ya, makanya menyedekari manduai pedang bainah, manduai pedang saksi, nyo yang kedahulukan adalah saksi sepada si ma. Si malik. Wa fi admi ribhi aslan dan yang enggak tahu ikut dan dibenarkan orang akan suara dibenarkan akan si amel pat pada kutiadaan pada dakwa kutiadaan laba aslan pada asal-asal wa fi qadrihi dan pada kadarnya lah dan pada kadarnya laba mana kadar ukuran amlan pakan berarti kebenarkan si amel karena beramal dengan asal fihima pada kedua pada keduanya atau keduanya telah hana laba pada asal ataupun pada ka pada kadar kenyamanan kaptoi ka begitu juga seandainya berarti bunuh terjadi dakwaan ha? Dakwaan pat bak hana laba hana laba berarti idakwa le si amel ha ipegah le si amel nyan berarti buno bak harta kirat yang jih kerja buno nyan mubatul anak rupok laba sama sekali tah ayo kan ikai malek pu hana laba kok jai laba ikai di hana mu terbayar de laba nyan kiban ha nyan kebenarkan si a si amel ya. Begitu juga pada dakwa ukuran ukuran laba. Laba anak harapi sekian. Kena si amin. Berarti pun. Nyo berarti dalam jangka situn. Kau berarti long mekirat dengan drone. Laba berarti sekian. Sejuta. Laba pegang lagi.
Ikut le si Malik kon. Yang dibenarkan adalah si si Amil. Pakon karena beramal dengan asal. Karena beramal dengan asal. Berarti kembali kepada asal bunu. Toh asal-asal memang hana laba. Oleh yang tepu laba ngan hana labanya keso. Si Amil je yang tukang kerja. Ayo kan? Maka di jumlah bunu laba yang didakwakan maka ji lebih. Lebih tepu. Si pegang laba mesti 10 ribu baik ke 10 ribu. Maka ini tetap dibenarkan si Amil. Yang kaya leh. Wafi khusrin. Dan pada rugi. Khusri mungkinan. Pada rugi yang ya mungkin. Pakon li'annahu aminon. Karena bahwasanya si Amil itu orang yang aminon. Orang yang dipercaya. Begitu juga gebenarkan gebetul si Amil, si pekerja. Bak surah didakwa. Didakwa le si Amil. Rugo ke pak? Rugo yang mungkin. Yang mungkin. Ya, pakang ke betul ini. Karena dia itu orang yang amanah. Orang yang dipercaya. Namun pom rugo yang mungkin nunggu. Namun pom rugo yang mungkin. Makna rugo yang mungkinnya. Situasi keadaan memang jual beli tengah terjadi. Tengah pukul. Murathot. Orang hana peng tu. Jadi kakak hana lagut. Mesti li mekat gulam tu kan. Dan mekat gulam. Laju upaya hajuk ku kameng. Hana soblo. Haa menan. Orang hana pajuk oleh gulam tu. Kaya pajuk tameh tu je. Mesti menan kejadian je. Pokoknya. Watai dakwah juga memang mungkin kejadian je. Memang mungkin kejadian. Ialah menang keberah ke macam tu. Oh nah hai. Mana mungkinnya muhtamil. Boleh jadi rugi dengan bawa. Datang merosot pada barang yang tasaruf ia padanya barang. Jadi makanya betul. Memang waktu itu kan sesuatu yang kejadian. Memang hanya legut. Ya kan? Ini hanya barang sampai habis yang gede macam tu. Ya kan? Tapi rugo ai bega. Mungkin. Mungkin yang dulu. Ha mungkin. Makanya punya ha mungkin nyoh hanya apa be? Hanya apa betul. Malah sang betul ibu no bak dawaan rugo yang memang mungkin terjadi rugo. Alasannya adalah karena dia itu orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Walau kala rabah tu. Jikalau berkata ianya si Amil. Orang yang kerja. Puikun rabah tu kata. Telah aku labah kata sedemikian. Suma kala. Kemudian berkata ianya si Amil. Kala tu. Telah aku tersalah. Fil hisab pada kira. Telah aku tersalah pada kira. Adapun munaikun. Kadab tu. Ha? Telah aku dusta. Ya. Lam yukbal. Niscaya. Tidak diterimakan akan ia. Ianya perkataan. Niscaya tidak diterimakan akan ianya perkataan. Ya. Ini nak kita kedi surah. Seandainya le urun yang kerja ikun. Kebaikun. Hai, lungnya kan lung kerja bunuh baharta yang renujuk. Nyo lung kamu rumpuk laba di sekian kena laba. Nyo kena laba di setiap juta mandu. Kemudian ikun. Ikun. Hai, muno. Ini aku salah kira berutahnya. Nyo aku pegah baron laba kena setiap juta. Rupanya salah kira. Salah kira. Adapun kamu nak ikun. Likun, oh my. Tanya nyo kan lungnya lebak kerja bak harta renujuk nyo kena laba setiap juta. Duduk meyak pegah tu. Ha? Lu ku pengedro dalam perut saya. Nyan berarti tak kupukah laba kerana setiap juta kau pengedro ni lu. Ya. Yang kibat. Nyan hanak terimong yang. Kata-kata nyan hanak terimong leh. Ya. Hanak terimong. Kata-kata keduanya yang pegah bunuh jih tersalah. Jih berarti musulik hanak kira. Hanak terimong leh. Pakon. Li'annahu akarra bihaqin li ghairihi. Karena sesungguhnya si Amil itu telah mengikrar ia dengan hak bagi selainnya si Amil. Maka karena jika diikrar dengan hak bagi urunya lain, falam yukba ruju'uhu anhu. Maka tidak diterimakan akan rujuknya si Amil anhu daripadanya. Maka tidak diterimakan akan rujuk kembalinya si Amil daripadanya ikrar. Ya.
Jadi mana kejadian? Bedah mesti contoh si Amel ikun. Hai Malik. Long kan nyo kena laba nyo 1 juta. Nyo contoh. Kena laba 1 juta nyo buat harta roh ke yu mendagang merota. Kemudian tengok mi apa gada. Hai Malik. Rupanya long salah ukira. Kandung menan laba. 50 juta tegai. Ha? Ataupun kau menaik ke. Hai Malik. Long mati nyo kena laba 1 juta. Tengok mi pegah. Yang aku pegah buat roh ke laba 1 juta. Berusahanya kena pengur. Yang salah. Sulit. Long pengur roh ke. Ya. Yang kiban. Yang berarti. Yang pegah hatta kali kedua pun. No. Yang hanak terima. Pekon. Karena dia itu adalah orang yang sudah mengikrar hak bagi orang lain. Sama dengan. Yang ini kadi ikrar. Kiban ikrar. Seolah-olah ikun berarti. Long wajib kujuk pengurau 1 juta. Long wajib kujuk pengurau ke. 50 juta. Kadi ikrar lagi. Kadi ikrar hak bagi orang yang lah yang lain. Maka menyokam menang. Hana terima oleh rujuk daripada ikrar. Rujuk daripada ikrar hana. Hana terima oleh. Ya, berarti yang pegah pun haji. Lui laba 1 juta kemudian salah kiranya hana ikrar oleh. Hanji rujuk oleh. Ya. Sama dengan sebut 1 juta. Kaka buat 1 juta yang dia bagi. Ya. Kak. Dia pun ada kasut disebut jumlah laba yang enam kalajim bahagian dia. Ah. Bunuh kan bak labanya kau mesti maklum dengan juziah. Berarti bermudum padum kan. Menangkai sebut berarti bunuh 1 juta. Berarti di dari 1 juta kan. Padum mesti tentukan laba bunuh. Setengah siapa kan. Berarti kah hak di setengah. Hak sebalik setengah. Menang. Ya. Karena tu punya di setengah daripada 50 kena 20 memang siapa. Ha, makanya yang jika kira kepada ikrar. Kah? Wa yuqbalu qawluhu dan diterimakan akan perkataannya si Amel sesudah kasir tu. Sesudah kasir tu, sesudah kata kasir tu telah aku rugi. Ini ihtumila jika boleh jadi ianya rugi. Kibantura ka'an urida ataupun ka'an arada kusadi seperti kusadu seperti datanglah merosot harga. Seperti datanglah merosot harga. Kau cutik ju. Munyo seandainya ikun meno, ikun le si Amel long karugo ikun Amel. Ha? Long karugo. Yang lagi yang ikut. Sedangkan rugonya mungkin. Mungkin terjadi rugo. Lagi contoh tu. Memang. Fakta di lapangan. Memang harga kamroh. Kamroh sot. Jadi. Nyo punya dekedi. Oleh ikun kasir tu. Yang. Gebenar. Kebenarkan. Mana je pun. Pun ikun mana. Hai long kan labah sekian. Ikun dah ikun. Long labah sekian. Kemudian ikun lagi. Tengok je. Long ka rugo. Ya. Yang berarti dibenarkan. Berarti kendi rugonya dibenarkan. Jika mungkin kejadian. Lagi contoh memang harga akan merosot. Maka dibenarkan je. Diterimakan berarti kendi itulah ka rugo. Walaupun awal pun diikrar. Laba sekian. Sekian. Hukum kan? Wallahu'alam bisawab.